Selamat siang Pak Santiko. Yuk, siang. Ini kan rotes pertama nih untuk bis ini, bis Sweet Family Hino RM 280. Gimana kesannya Pak Santiko? Saya terus terang ini baru, untuk saya pribadi ya, saya ini baru saya nyoba juga nih ngerasain sleeper bus ya. Tapi menurut saya amazing loh, cukup menarik ya. Jadi tadi saya juga sempat tanya ke teman-teman dari mana, dari Laksana, dan juga peminat untuk sleeper bus ini cukup banyak juga ya. Saya pikir hal itu sangat-sangat menurut saya wajar ya, karena sekarang ini banyak toll road ya, toll road kan sudah mulai banyak nih ya, dari Jakarta Surabaya bahkan panjang lagi. Jadi dengan sleeper bus ini menurut saya ini menarik juga ya, jadi customer juga dimanjakan ya. Kita mau jalan anak-anak muda, mungkin jalan malam pagi langsung bisa kerja dengan pakai sleeper bus. Kita bisa tidur nyaman, dan kalau saya lihat tadi tiketnya ya oke lah, so-so aja ya, dibandingkan dengan yang biasa mungkin hampir 2 kali lipat ya, dengan yang biasa seat untuk biasa dengan sleeper hampir 2 kali lipat. Jadi menurut saya oke, ini bagus ya, dan customer cukup dimanjakan. Dari sisi kenyamanan Pak, posisi Bapak saat ini, saya rebahan tinggi, saya tinggi saya sekitar 180. Saya oke lah, menurut kaki saya oke ya, kakinya masih oke ya, masih oke 180. Saya rasa untuk orang Indonesia normal ya, level 170-180 ya oke. Apalagi kalau kita lihat dengan sasis ini kan pakai RM 280 ya, yang wide air suspension and space frame ya. Wide air suspensionnya nanti kita lihat nih, nanti waktu di jalan, di rolling itu kelihatan enak banget. Tapi menurut saya masih oke ya, bagus sekali ini. Dan memang ya ini balik lagi, customer dimanjakan sekali ini. Oke. Dan oke lah ini. Terima kasih banyak Pak Santiko. Siap, siap. Thank you.